الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, apabila khatib berada di atas mimbar, jangan ada di antara kamu berkata-kata walaupun dengan perkataan diam sekalipun. Maka barang siapa melakukan demikian, nescaya gugurlah pada Jumaatnya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhal lazina amanu sallu alaihi, sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina wa Mawlana Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan rasulullah. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahil ghaniyyil hamid, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa huwa ala kulli shay'in shahid. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المبعوث بالرحمة وقول السديد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumat yang dirahmati Allah sekalian, bertakwalah kita kepada Allah SWT dengan sebenar-benar takwa, yakni dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Semoga kita sentiasa berada di bawah lingkungan rahmat Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku yang dikasihi sekalian, pada hari Jumaat yang diberkati ini, kita menyaksikan ketibaan bulan Muharram yang mulia, bulan yang diberikan penghormatan, bulan yang merupakan permulaan tahun baru Islam. Maka tanamkan tekad dan resolusi yang positif sempena permulaan tahun Hijriah yang baru. Saudaraku, pada hari ini marilah kita menghayati pengajaran di sebalik hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu khairun wa laysa dhaka li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra'u shakara fa kana khairan lahu, wa in asabathu darra'u sabara fa kana khairan lahu." Atau kama qala Rasulullah SAW. Yang bermaksud, sungguh ajaib urusan orang mukmin. Sesungguhnya setiap urusannya baginya ada kebaikan, dan perkara ini tidak berlaku melainkan kepada orang mukmin. Sekiranya dia diberi dengan sesuatu yang menggembirakan lalu dia bersyukur,
maka kebaikan baginya. Dan sekiranya apabila dia ditimpa kesusahan, lalu dia bersabar, maka kebaikan baginya. Hadis riwayat Imam Muslim. Berdasarkan hadis ini, kita memahami bahawa Allah Subhanahu wa Taala mengurniakan kelebihan bagi orang mukmin, yakni orang yang beriman. Kerana di sebalik setiap ujian yang dilaluinya, sama ada nikmat maupun musibah, beliau berusaha untuk memahami serta menghargai hikmah sebenarnya. Segala nikmat disyukuri, manakala segala musibah ditempuh dengan penuh kesabaran, itulah sifat seorang mukmin. Saudara yang dikasihi sekalian, ketika kita berbicara tentang kesabaran, tidak dapat kita menafikan kepentingan menghayati kehidupan para anbiya, yakni para nabi-nabi. Memandangkan mereka merupakan golongan yang telah banyak menempuh ujian Allah SWT. Antara nama yang sering disebut-sebut dalam sejarah adalah kisah kesabaran Nabi Yusuf AS. Bahkan ia ditegaskan di dalam Al-Quran sebagai tanda dan contoh buat mereka yang ingin mengambil teladan. Allah SWT berfirman dalam surah Yusuf ayat yang ke-7, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatun lis-sa'ilin." Sadaqallahu al-azim. Yang bermaksud, sesungguhnya pada diri Nabi Yusuf AS dan adik-beradiknya ada tanda-tanda buat mereka yang bertanya. Saudaraku, melalui kisah Nabi Yusuf AS, kita mendapati ujian Allah SWT terhadapnya seolah-olah silih berganti. Bermula dengan permusuhan sebahagian adik-beradiknya terhadap dirinya kerana cemburu akan kasih yang diberikan ayahnya kepada diri Nabi Yusuf AS. Al-Quran menceritakan bagaimana mereka telah melontarkan Nabi Yusuf AS ke dalam perigi buta. Setelah beliau berjaya dikeluarkan daripada perigi tersebut, sehingga umur dewasanya pun beliau tetap diuji dengan pelbagai cabaran yang hebat. Ini termasuk godaan dan fitnah yang membawa beliau ke kancah kemaksiatan. Namun, Nabi Yusuf AS menghadapi semua itu dengan kecekalan dan iman yang utuh. Saudaraku yang dirahmati Allah sekalian, kisah Nabi Yusuf AS memberi pengajaran kepada kita akan erti dan maksud sebenar ujian dan juga kesabaran. Kadangkala ketika diuji Tuhan, sebahagian individu mula mengeluh, bahkan mungkin ada juga yang menyalahkan takdir dan sebagainya. Ada juga yang menyangka bahawa dirinya diuji kerana tidak berjaya mendapat kasih sayang dan keredaan Allah SWT. Saudaraku, sedangkan para anbiya diuji, bahkan Nabi Yusuf AS diuji sedemikian rupa, beliau tetap teguh, tetap bersabar di atas segala ujian dengan bersangka baik kepada Allah SWT. Ujian Allah tidak bererti bahawa Allah membenci, bahkan kadangkala sebaliknya. Kadangkala seorang itu diuji sedangkan dia merupakan insan yang dikasihi Allah SWT. Ada pula yang diuji sebagai kafarah, yakni penghapus bagi dosa-dosa yang silam. Perhatikan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Bukhari. Baginda SAW bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayah." Atau kama qala Rasulullah. Yang bermaksud, tidaklah seorang muslim tertimpa kecelakaan, kemiskinan, kegundahan, kesedihan, kesakitan mahupun kedukaan, bahkan tertusuk duri sekalipun, nescaya Allah akan menghapus dosa-dosanya dengan apa yang menimpanya itu. Saudaraku, setelah kita memahami maksud ujian Allah SWT bagi seorang mukmin, persoalan yang seterusnya adalah bagaimana kita boleh memupuk kesabaran ketika ujian mendatang. Bagaimana caranya untuk membina daya tahan sedemikian utuh? Ada dua pengajaran yang ingin disampaikan. Yang pertama, saranan yang pertama, seperti yang disarankan Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. "Unzuru ila man asfala minkum, wa la tanzuru ila man huwa fawqakum,
fahuwa ajdaru an la tazdaru ni'matallah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bermaksud, lihatlah kepada orang yang berada di bawahmu dan jangan melihat orang yang berada di atasmu. Kerana yang demikian lebih patut untuk kamu tidak meremehkan nikmat Allah yang telah diberikan kepadamu. Maka saudaraku, tatkala kita merasakan ujian yang mendatang menimpa diri ini berat serta tidak tertanggung, lihat sahaja kepada beberapa individu lain yang diuji Tuhan dengan ujian yang lebih berat. Maka pada ketika itu kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas nikmat yang Allah kurniakan. Dan bahasanya walaupun ujian yang datang ini berat, akan tetapi ternyata masih banyak lagi nikmat yang terus dikurniakan Tuhan tanpa putus. Perkara yang kedua, kesabaran dan istiqamah dalam ketakwaan hanya akan mendatangkan kesudahan yang baik. Kesabaran dan istiqamah dalam ketakwaan hanya akan mendatangkan kesudahan yang baik. Perhatikan kisah Nabi Yusuf AS, yang mana setelah beberapa ketika Allah SWT mengurniakan jalan keluar buat baginda. Diberikan kepadanya jawatan serta pangkat dan kuasa. Bahkan ditakdirkan Tuhan untuk beliau bertemu kembali dengan adik-beradiknya, untuk meminta bantuan kepadanya ketika negara mereka dilanda kemarau. Allah SWT menceritakan kisah pertemuan tersebut pada ayat yang ke-90 daripada surah Yusuf, yang berbunyi ba'udzubillahi minasyaitonir rajim, qalu a innaka la anta yusuf qala ana yusuf wa hadha akhi qad mannallahu alaina innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, adik-beradiknya bertanya kepada Nabi Yusuf AS, adakah engkau Yusuf? Nabi Yusuf AS menjawab, akulah Yusuf dan ini adalah adikku. Allah telah mengurniakan kepada kami daripada kurniaan Allah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah dan bersabar, maka Allah tidak akan mengabaikan ganjaran bagi mereka yang berlaku baik. Saudaraku yang dirahmati Allah sekalian, di dunia ini tiada harapan yang diidamkan dan tiada matlamat yang berjaya kita peroleh, melainkan sekiranya kita memiliki sifat kesabaran. Siapa yang bersabar pasti berjaya dan begitunya sebaliknya. Fikirkanlah saudara, sekiranya seorang petani tidak sabar menunggu semaian benihnya, maka dia tidak akan memperoleh hasil tuaiannya. Sekiranya seorang peniaga tidak sabar dalam berhadapan dengan kerugian, maka dia tidak mencapai kejayaan. Demikianlah keadaan orang-orang yang berjaya di dunia. Mereka perolehinya dengan bersabar. Kita berdoa agar Allah SWT mengurniakan kita jiwa dan hati yang kuat, kuat untuk terus berusaha mencapai matlamat. Semoga Allah SWT mengampuni segala kesilapan silam kita dan memudahkan segala urusan kita pada masa hadapan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Amin. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Amin. Wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin. Amin. Wa ya najatat taibin. Amin, amin, ya muwaffiq ta'i'in, wafiqna li ta'atika ajma'in, wa tub alayna wa alal muslimin, waghfir zamba man yakulu astaghfirullahal azim, astaghfirullah. Alhamdulillah amarana bil ittihad wal i'tisam bi hablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uth rahmatan lil 'alamin.
Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du faya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi binafsih, wa thanna bi malaikatil musabbihati bi kursih. Faqala ta'ala fi kitabil azim, a'udzu billahi minash shaitanir rajim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna alan nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabati wa azwajihi wa zurriyatihi ajma'in. وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن بقية الصحابة والتابعين وتابي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح جميع أولاة المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.